Setelah pergantian modul, ini tipe TV-nya ya, 32 LG 500D. Data gambar terbalik. Gambar terbalik. Ini modul yang diganti. Software-nya B34057. Pertama, sediakan remote bawaannya. Ya kan, ini remote bawaannya. Bosoknya manis, Bang. Iya. Pertama, digit setting. Masukkan kodenya. Digit setting ya. Bisa masukkan kodenya. Keluar menunya ya. Ini menunya. Ini menunya. Kita pilih general setting. Oke. Power option. Kemudian pilih project ID option. Ya itu ya, pilih action, baru project ID 1 kita pilih kenalkan 0, kemudian pilih set, oke kan. Nah, dia nanti akan reboot sendiri, reset sendiri, kita tunggu. Nah, ya gambar oke, pas ya, reset sendiri. Pilih menunya, bahasa Indonesia, negara Indonesia, tuan rumah, kodenya masukkan 20371. Oke, sekarang antena ya, tarik. Mulai. Ya, gambar normal gitu aja ya. Sip.